misalnya itu. Jadi terus diikuti apa fenomena-fenomena seperti itu. Kemudian selain pembinaan hukum, kemudian anggota juga melakukan penyidikan dan sebagainya. Ada keliru-kelirunya atau mungkin dikomplain atau diperadilankan oleh penggugat. Penggugatnya adalah institusi Polri, mulai dari Kapolda, Kapolres, Kasat, biasanya sembarang anggota Polri yang belajar hukum tahu. Tidak semua anggota Polri yang belajar hukum di Fakultas Hukum tahu, karena ada ketentuan advokat menghadapi pra-peradilan, bagaimana bersidang dari advokat. Makanya itu perlu juga dikasih tahu. Jadi mungkin advokat-advokat kita menyampaikan juga ilmunya pangkat tinggi, belum tentu dia bisa beracara di sidang pengadilan. Beracara seperti apa? Mesti advokat yang advokat itu kan ada kursus. Makanya kalau ada kursus-kursus advokat, ada peningkatan-peningkatan kemampuan advokat, gua tak dengar kok. Hanya dipintu pakai anggaran Kapolda. Tapi bagaimana anggota-anggota kita menjadi pinter? Sama seperti ide. Ya, Ikatan Dokter Indonesia itu juga bagaimana meningkatkan kompetensi dokter-dokter itu mesti ada sekian bulan sekali ada workshop di Semarang. Nah, untuk bisa mengikuti, kita harus juga tahu memantau di jadwalnya advokat ada nggak itu. Silakan, jadi jangan terpampang, ini nggak ada anggarannya, nggak ajukan nota dinas saya pasti berangkatkan. Kita tidak memberangkatkan anggota kita untuk belajar. Jadi ada kursus apa, di mana, sekarang bulan, berangkat saja. Advokat-advokat kita ini. Kita punya advokat berapa? Di Polda yang sudah kursus, sudah memiliki kemampuan, sudah mengikuti pelatihan advokat ya. Karena mau ini kan jadi advokat kan latihan dulu kan. Nah, nanti itu untuk peningkatan apa, silakan. Itu dari saya. Jadi Polres